Bila bercakap soal hari pekerja, meraihkan pekerja, saya pekerja, anda pekerja, tetapi bagaimana untuk menjadi seorang pekerja yang kompetitif dalam bidang masing-masing? Di talian ketika ini adalah Profesor Dr. Balakrishnan Parasuram, pensyarah Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK. Hello Prof. Prof, selamat hari pekerja. Selamat hari pekerja kepada semua rakan-rakan ini dan seluruh Malaysia. Okey, baik Prof. Bercakap soal kompetitif di kalangan warga pekerja, bagaimana melihat daripada segi elemen kepada pekerja itu sendiri untuk menjadi seorang pekerja yang baik, pekerja yang kompetitif, dan pada masa sama melihat peranan majikan untuk mewujudkan, untuk menambah atau untuk melahirkan bilangan pekerja yang kompetitif ini, Prof? Okey, pada hari ini ya, kita dapati kerja employment sangat mencabar di peringkat industri. Jadi seorang pekerja tu mesti mempunyai pelbagai skill, kemahiran yang sedia ada selain daripada kelayakan akademik. Kelayakan akademik tidak semata-matanya menunjukkan dia boleh dapat kerja, tapi dia juga perlu ada soft skill. Soft skill ni seperti berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan orang luar, dan juga kita lagi penting ialah bahasa. Bahasa ini sangat penting, terutama bahasa Inggeris kita kena kuasai. Di samping lagi bahasa-bahasa lain yang perlu kuasai di Malaysia, seperti katakan kita kalau boleh boleh belajar bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya, itu ini akan beri satu input ataupun satu tambah nilai kepada seorang pekerja lah. Jadi saya cakap pasal multitasking sekarang ni, multitasking ni ada yang mengatakan relevan tak relevan. Tapi dalam konteks hari ini, kalau seorang pekerja itu ada banyak skill, dia akan diberi satu penghargaan kerana multitasking ini boleh juga membawa dia kepada kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Tetapi di samping itu, majikan sebagai seorang yang prihatin, dia juga akan menitik beratkan dalam konteks training. Saya dah banyak kali dalam banyak forum mengatakan tentang latihan. Latihan sentiasa kena diberi kepada seorang pekerja dalam pelbagai kemahiran, dan mereka jelah menjadi seorang kompetitif. Prof, dalam ke arah negara maju, kita ini tak lama lagi akan ke arah negara maju wawasan 2020, kita nak capai itu. So, dalam konteks ini, seorang pekerja mesti bersedia mengharungi, and then bukan saja dekat Malaysia, mereka juga kena lihat di sekeliling kita, seperti contohnya ASEAN community. ASEAN community ialah kita akan jadi champion dalam ASEAN ini, dan sekarang pun kita nampak banyak forum dijalankan. Dalam konteks pekerja tu, dia kena competitive in the peringkat global. So, dalam konteks ini, dia boleh pergi ke mana-mana saja selain dari Malaysia dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini dia kena bersedia, dan majikan juga perlu memberi banyak penghargaan, reward dan sebagainya. Prof, itu penting. Okey, baik. Terima kasih Prof. Sebenarnya saya ada banyak soalan nak tanya dengan Prof ni, tapi kita tak ada banyak masa. Terima kasih Prof. Kita akan cuba hubungi Prof dari masa ke masa untuk melihat dalam konteks apa yang dibincangkan pada hari ini. Terima kasih Prof. Alright. Terima kasih. Okey, baik. Kita akan...